Oke, pagi guys. Jika saya jadi Hendy, pertama yang akan saya lakukan pada tempat saya sendiri yaitu di Trogosari. Ya, jadi di Trogosari itu saya akan memperbaiki penataan bangunan yang ada di Trogosari. Kedua, yaitu kali yang ada di Trogosari akan saya bersihkan untuk mengurangi banjir yang ada di Trogosari, karena penyebab dari banjir yang ada di Trogosari itu terutama pada di kali Trogosari itu. Yang ketiga, masalah sosial. Pertama, kasus kriminal, banyaknya pencurian motor yang ada di kampung-kampung di Trogosari itu. Kedua, banyak sekali anak-anak yang di bawah umur itu masih melakukan trek-trekan atau menggunakan balapan liar. Yang ketiga, biasanya suka ada yang pacaran di tempat umum. Nah, ini sangat bahaya sekali guys, soalnya masalah moral ini tidak baik untuk semua kalangan. Oke, selanjutnya saya akan menata di banjir kanal. Konsep saya untuk di banjir kanal pertama dibuat untuk rekreasi keluarga. Jadi banjir kanal bisa jadikan tempat wisata yang cocok untuk keluarga. Dan selanjutnya untuk para kaum muda bisa diadakan konser. Soalnya tempatnya juga lumayan oke, yang pas untuk konser juga. Selanjutnya untuk di Semarang ini banyak sekali pemukiman yang kumuh. Contohnya di belakang Poncol di Palu itu juga ada sih. Terus di Gunung Pati itu penataan cukup curam sekali, soalnya di sana itu tempatnya dataran tinggi. Oke, itu aja guys dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.